Kata sang juara pembalap MotoGP 2021 ini informasinya benar-benar pada titik terendah. Jadi hari ini kita akan membahas kembali MotoGP karena ternyata cukup banyak, Cak. Pertanyaan-pertanyaan mampir ke WB gara-gara Fabio Quartararo. Jadi sampean harus tahu, ternyata Instagram Fabio sempat hilang dari peredaran. Jadi Instagram Fabio sempat benar-benar disappear bahasanya. Dan kita tahu ternyata teman-teman juga sangat penasaran mempertanyakan kenapa dengan Fabio. Kenapa sampai Instagramnya hilang dan apa yang terjadi sebenarnya, Cak? Ini memang menjadi pokok pembahasan dari para media luar termasuk juga para fans MotoGP di Indonesia yang ternyata cukup penasaran, Cak. Kenapa dan apa yang terjadi dengan Fabio? Ceritanya gini, Cak. Pada hari Sabtu ini adalah dimulainya Instagram Fabio yang sudah di-follow sekitar 2.200.000 kalau nggak salah ya, tiba-tiba hilang. Jadi di private atau di hidden atau apapun itu, akan tetapi nggak lama ya setelah itu ternyata dimunculkan lagi. Konfirmasi dari beberapa media luar diduga memang ini adalah tindakan dari Fabio sebab Fabio sepertinya memang sedang pada kondisi yang sangat stres. Mentalitinya benar-benar drop. Kita tahu bahwa performa Fabio luar biasa sebelumnya. Dia unggul 91 poin, Cak, pada saat GP Belanda. Tapi kemudian jelang 3 race lagi, ternyata dia hanya terpaut 2 poin dibandingkan dengan Pecco. Tentu ini adalah sebuah kondisi yang tidak baik tentunya ya. Sekali lagi, tidak baik buat Yamaha, tidak baik buat mental, tidak baik buat spiritnya. Karena kita tahu bahwa secara umum, secara grafik, Yamaha memang suffering. Dan ini dirasakan oleh Fabio, karena dia sudah melakukan yang terbaik ya, katanya informasi Fabio. Dia sudah all out, semuanya sudah dikeluarkan ya, kekuatannya sudah over than 100%. Tapi outputnya ternyata nggak sesuai dengan harapan. Inilah yang menjadi dasar kenapa Fabio ingin rest. Ibaratnya pengen istirahat, Cak. Jadi pengen menenangkan diri. Kita kan kemarin sempat bahas, Kang Mas, dari Marigelli yang Racing Team MotoGP menyatakan bahwa Fabio frustasi. Fabio tidak mau berbicara, Fabio kemudian langsung ke kantornya. Fabio menenangkan diri karena hasil yang sangat buruk di GP Thailand kemarin. Dan sebenarnya kalau kita boleh tarik, Cak, ya, dari awal bencana ini ya, untuk Fabio ini gara-gara di Assen. Ketika di overtake Alex Espargaro dan kemudian dijatuh, justru ya dia crash ya, dari itu awalnya. Awal di mana grafiknya makin menurun. Awal di mana kita melihat bahwa Fabio ini sudah seperti goyah, Cak, galau. Karena kita tahu ada tekanan yang luar biasa, ada kekhawatiran yang sangat kuat bahwa dia akan kehilangan keunggulannya. Dan kita tahu itu, bahkan pada saat kemarin setelah Assen, kemudian di GP Aragon juga sama posisinya. Dia apes saat itu dan kita sempat bahas juga secara mendalam apa yang terjadi ketika goncang, hampir kehilangan traksi ban belakangnya, tiba-tiba Fabio nyenggol motor Marc Marquez. Dia langsung crash, ya udah selesai. Nah, di sana ternyata nggak selesai, Cak. Kita tahu bahwa GP Thailand kemarin sebenarnya kita berharap Fabio akan bangkit pula. Karena kita melihat dari free practice, bahkan kualifikasi, kita katakan tidak buruk sama sekali. Kita tahu bahwa Yamaha memiliki keunggulan dengan kondisi Thailand yang memang tidak terlalu panjang sebenarnya untuk straight-nya dan juga flowing. Ini kelebihan dari M1, seharusnya bisa dioptimalkan oleh Fabio. Akan tetapi, Cak, ternyata justru ya kita lihat cuaca tidak mendukung. Hujan terus datang, gonta-ganti, ya hujan kering, dan pada puncaknya pada race kemarin di Thailand, ya Buriram Chang, ternyata hujan. Dan ini sudah menjadi kiamat bagi Yamaha, karena kita tahu bahwa dengan kondisi wet, Yamaha kurang bagus, Yamaha kurang optimal. Yamaha ini memiliki kelemahan dari sisi ketika wet race. Ini dikatakan Valentino Rossi sebenarnya sudah lama ya penyakit ini, di mana pada saat wet race, Yamaha M1 sangat sulit, sangat berbahaya digunakan karena almost no traction. Gejala pada saat kemarin di Thailand sudah digarisbawahi oleh Cole secara umum dia sendiri ya, walaupun saat ini Fabio pun juga nggak pernah ngomong apa yang terjadi. Kang Mas ora pernah ngomong, Cak, jadi masih bungkam. Cole sudah mengatakan bahwa gejala yang tidak wajar pada saat kemarin di Thailand adalah ketika kondisi drop suhunya karena hujan, tapi ternyata tekanan ban depan untuk Yamaha M1 ini cukup tinggi. Ini yang membuat traksi ban juga berkurang sangat jauh, konsistensi grip juga tidak mereka temukan, jadi benar-benar low traction. Dan ini juga dikatakan Marigelli, di mana mereka heran kok di Mandalika mereka sangat bagus, Thailand ya kita tahu bahwa ternyata finishnya lebih daripada 30 detik. Dan ini tidak wajar. Bahkan kalau kita lihat finishnya pun juga tidak dapat poin. Ini sebuah kondisi yang memuncak, Cak. Jadi mental Fabio saat ini, informasi isu dari sekitar pedok terkikis. Bahkan dari beberapa informasi media luar mengatakan bahwa ya secara umum memang saat ini mentality, mental dari Fabio benar-benar terpuruk. Mentalnya ini butuh semacam dorongan supaya confidence lagi, ada percaya diri. Apalagi kalau kita lihat, Cak, saat ini tersisa 3 race, Australia, kemudian Spang, baru Valencia.
Ini secara umum Ducati bagus. Makanya ini akan menjadi problem sebab Fabio dia harus finish di depan Pecco. Di mana yang notabene kita tahu secara performa saat ini Yamaha M1 memang di bawah dari Ducati. Ini juga ditegaskan oleh Pecco, Cak. Pecco sendiri mengatakan bahwa secara umum dia melihat memang level Yamaha masih di bawah Ducati. Nah, ini kata-kata Pecco, jadi supaya sampean tahu IWB translate langsung dari MotoGP bahwa sebenarnya Yamaha saat ini yang menjadi berbeda gara-gara Fabionya ya, bukan dari motornya. Ini dikatakan oleh Pecco yang mengakui bahwa memang Fabio luar biasa, akan tetapi level motor dari Yamahanya masih di bawah Ducati. Berikut kata Pecco Bagnaia. Ada rasa hormat yang besar, yang merupakan hal yang paling penting. Kami benar-benar sudah saling kenal selama bertahun-tahun, maksudnya dengan Fabio, Cak ya, antara Pecco ya. Aku bertemu dengannya di presentasi timku di Italia. Sejak saat itu, kami hampir selalu balapan bersama. Fabio Quartararo benar-benar konsisten tahun ini. Tapi dia mengalami lebih banyak pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga pemimpin kejuaraan pada tahun 2020, tapi kemudian dia kalah. Dia berhasil memenangkan gelar tahun lalu. Tahun ini, dia bisa sangat konsisten. Meski menurutku, level motornya jauh lebih rendah dari Ducati. Jadi dia berhasil melakukannya dengan sangat baik. Ah, itu dia ya informasi dari Pecco. Jadi informasi dari Fabio adalah what a nightmare, sebuah mimpi buruk ya. Sayang sekali kami tidak memiliki race yang bagus dan tidak mendapatkan poin sama sekali. Memiliki weekend yang sangat luar biasa pula pada kondisi kering, akan tetapi tiba-tiba hujan datang pada saat race. I want to thanks ya. Itu sebenarnya sudah dikatakan Fabio pada saat kemarin kita sudah bahas tentang ini. Jadi teman-teman yang mungkin bertanya ke IWB, Cak IWB ada apa? Jadi memang demikian, Cak. Jadi kenapa Instagram hilang? Itu jawabannya adalah dari rumor yang berkembang, memang Fabio ingin rehat, Fabio ingin istirahat, Fabio ingin melepaskan semua tekanan itu dengan cara tidak melihat sosial media. Tetapi justru ini menjadi semacam perhatian kita semuanya. Kok sampai kayak gitu tuh? Waduh, ini benar-benar berarti stres tenan nih wong ini, ya toh. Kenapa sosial media membuat mereka stres? Ya, memang sih itu dikonfirmasi juga Pecco, Cak. Jadi saat ini sosial media itu bisa berdampak buruk dan juga positif. Positif untuk para fans yang mensupport, tapi bisa jadi negatif kalau ada bully-bulian. Ini juga diakui Pecco. Pecco pun mengatakan bahwa sosial media saat ini memang sangat keras, jadi sangat kejam. Kalau mereka hasil bagus ya, dipuji-puji, bisa aja justru juga dibully. Sama aja kan, pasti ada haters. Ya, sama tau lah ya, netizen-netizen di dunia, apalagi Indonesia. Wah, tahu sendiri, sama nggak punya mental. Iso sing ono ngerokoti, Cak. Ngerokoti gelas sampai saking buderke. Ini beneran terjadi, bahkan pembalap sekelas Maverick Vinales ya, sampai inget kan dulu, sampai dia menghapus Twitter. Gara-gara ya itu tadi, ada problem dengan kondisi race-nya, kemudian dia dibully dan akhirnya dia marah sekali. Dan saat ini pun ternyata Fabio merasakan bahwa dengan memiliki sosial media, dia sempat berpikir bahwa okelah, aku istirahat dulu, aku hidden dulu atau apapun, tapi ternyata mungkin dia berubah pikiran setelah itu dan saat ini pun sudah kembali lagi, walaupun profilnya hanya blank putih. Jadi profil Instagramnya sama nitip aja blank putih. Jadi saat ini bisa kita simpulkan bahwa tekanan luar biasa terjadi pada Fabio Quartararo. Kita lihat saja seperti apa race di Phillips Islands. Apalagi Phillips Islands juga kandangnya Jack Miller yang saat ini lagi begini ya grafiknya. Tentu saja ini akan menjadi sebuah tontonan yang menarik. Kita lihat saja seperti apa ikhtiar dari Fabio. Yang pertama, Cak. Yang kedua, ini juga menarik, Cak. IWB share kesampaian karena konfirmasinya ternyata Savadori memperpanjang sebagai test rider Aprilia. Dan juga tambahan informasi pula buat sampean bahwa ternyata Nakagami tidak akan ikut race di Australia gara-gara cedera tangannya masih belum sembuh. Lalu juga Juan Mir, Cak, dipastikan akan turun balap di Phillips Island setelah dia cedera angle-nya. Final medical check-up dipastikan Juan Mir sudah fit untuk mengikuti race di Phillips Island, Cak. Informasi yang terbaru juga datang dari sirkuit Finlandia. Saat ini Dorna sudah melayangkan gugatan kepada Kimi Ring supaya mereka membayar sekitar 94 miliar kalau nggak salah ya. Jadi bisa lihat di sini deskripsinya. Ini kabar terbaru buat sampean. Jadi artinya Kimi Ring selesai dan tambahnya Kazakhstan sama India kita lihat tahun depan. Itu sudah kita bahas kemarin. Dan yang terbaru adalah mengenai Marc Marquez. Nah, Cak, sampean harus tahu ternyata Marquez ini memiliki opini yang menarik untuk kita bahas. Sampean tahu juga kan bahwa saat ini 2 tahun ke belakang pabrikan Jepang ini sangat suffering dibandingkan dengan Eropa. Pabrikan Jepang benar-benar menderita, Cak. Ora iso bertarung dengan Jost pokoknya. Kita lihat mau Yamaha itu gara-gara Fabio Quartararo. Semua harus mengakui dan semua memang mengaku itu. Bahwa Yamaha tanpa Fabio nothing. Tidak ada apapun. Semuanya di belakang, Cak. Jadi hanya spesialisasi dari kekuatan Fabio saja. Itu diakui oleh para pembalap lainnya. Bahkan sekelas Pecco pun mengatakan demikian yang tadi kita bahas. Dan untuk Honda sama aja. Honda juga suffering, menderita. Tidak ada satupun pembalap yang bisa ke depan untuk bertarung melawan Ducati.
ataupun Aprilia, termasuk KTM. Jadi setelah Marc Marquez datang, baru kita lihat, oh memang bakat Marquez luar biasa. Nah, untuk memperbandingkan ya, bahwa Marquez adalah pembalap yang luar biasa, kita lihat di sini, Cak. Untuk menjadi juara dunia sebelumnya, kita lihat dominasi seorang pembalap yang luar biasa. Kita lihat di tahun 2018, Marquez saat itu bisa memenangkan 8 kali race. Saya bayangin aja, 8 kali race dengan 3 0 poin. Jadi pada saat race dia bisa memenangkan 8 kali sementara tidak mendapatkan poin hanya 3 kali ya, dan itu pun dia juara dunia. Kemudian tahun 2019, kegilaan Marquez termaintain terus. Marquez memenangkan 11 kali balapan dan hanya tidak mengoleksi poin 1 kali. Nah, itu untuk menjadi juara dunia artinya dulu memang apa ya, kita lihat di luar pada mungkin saat ini kompetisi sangat ketat, bisa saja mungkin ya dari bakat Marqueznya yang luar biasa. Jadi memang dia itu pembalap yang bertalenta yang mungkin spesial banget. Valentino Rossi, setelah Valentino Rossi baru ada Marquez. Mungkin demikian. Sementara setelah itu pembalap dikatakan tidak terlalu menonjol. Itu yang pertama. Bisa saja yang kedua adalah analisanya. Pembalap saat ini memang kompetisinya atau levelnya sangat tinggi, sehingga untuk memenangkan sebuah race itu sangat sulit. Ini bisa kita lihat bagaimana Joan Mir di tahun 2020, kita lihat di sini, dia memenangkan balapan sekali saja dengan tidak meraih poin pada saat satu seri itu di 3 kali, dan itu pun sudah juara dunia. Sementara untuk Quartararo jauh lebih baik, yakni di mana dia memenangkan 5 kali balapan dengan 0 poin hanya 1 kali. Dan artinya apa? Memang secara persentase kita bisa katakan bahwa Marquez is the king masih ya, secara mentality, secara kualitas race-nya, secara apapun itu skill-nya ya, itu memang luar biasa. Di luar mungkin pabrikannya juga waktu itu luar biasa ya, di luar pada problemnya. Karena kita tahu bahwa RC sangat cocok buat Marc Marquez, yang dikembangkan khusus buat Marc Marquez, dan Marquez pun juga sangat cocok dengan motor Honda yang dulu. Sekarang Quartararo sudah memenangkan 3 kali, dan ini kalah dibandingkan dengan Pecco yang memenangkan 5 kali, Cak. Dan kita lihat ternyata secara umum saat ini persaingan memang sangat ketat, dan kita belum tahu siapa juara dunianya, walaupun indikasi sangat kuat bahwa pertarungan antara Yamaha dan Ducati ini akan membuat Yamaha kerepotan, apalagi mental saat ini dari Fabio sangat terpuruk. Nah, kembali lagi kepada soal analisa, Marquez ternyata menyoroti, Cak, kenapa pabrikan Jepang ini kesulitan. Banyak yang mengatakan, wow, mungkin gara-gara kurang pengembangan, wow, mungkin gara-gara ABC dan sebagainya. Tapi ini bagi Marquez tidak make sense, Cak. Marquez ternyata memiliki opini berbeda. Opini analisa, mencurigai adanya kenapa sih sampai kalah jauh dibandingkan dengan Eropa. Dan itu diakui oleh Marquez pada saat ngikutin Pecco kemarin di Thailand. Ya kan, sama tahu kan bagaimana pada saat keluar tikungan, Ducati itu selalu ngacir. Ini dikatakan Marquez, secara analisa, gara-gara adalah satu poin. Yang sangat menarik adalah gara-gara COVID-19. Nah, apa hubungannya Cak IWB? Nah, ketimbang kita berdebat ya, ketimbang IWB memberikan opini, kita simak saja apa yang dikatakan Marquez berikut ini, Cak. Pandemi mempengaruhi balap MotoGP, dan setelah pandemi berlalu, terlihat pabrikan Asia seperti Honda, Yamaha atau Suzuki lebih merasakan dampaknya dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Aku rasa itulah yang membuat mereka menderita, terutama karena pada 2020 dan 2021, sebagian besar kejuaraan dilakukan di sirkuit Eropa. Kemudian semua insinyur Asia datang untuk tinggal di Eropa, dan mereka terkurung dalam kondisi sulitnya COVID karena jadi jarang berada di pabrik pusat mereka. Banyak komunikasi dan intensitas pekerjaan yang sedikit menurun, meskipun itu bukan alasan, karena pada akhirnya ketika masuk kompetisi kelas tertinggi, maka apapun kondisinya kalian kudu bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika tidak, kamu akan terkejar, dan dalam kasus ini mungkin karena protokol dan segala sesuatu yang menghalangi mobilitas menjadi dampak sangat besar sulitnya adaptasi. Dalam hal ini Honda telah mulai bekerja secara penuh karena sebelumnya tidak bisa dilakukan. Pengembangan dari Eropa ke Jepang sebelumnya sangat sulit dilakukan, dan sekarang mari kita lihat progresnya. Aku berharap di musim 2023 mereka mengambil langkah besar, walaupun aku melihat sekarang Honda sudah berusaha keras. Aku tahu mereka memiliki keinginan sangat besar untuk menang kembali. Honda memang membuat perubahan besar. Mereka bekerja sangat keras. Tapi perubahan besar bukan berarti menuju ke arah yang positif. Kami sebenarnya telah melakukan perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Motornya aku rasakan lebih baik. Tetapi rival juga terus berkembang. Namun, perubahan saja tidak cukup karena ada 2 atau 3 merek yang sekarang berada di depan kami. Kami adalah tim, dan ketika kami menang, seluruh tim menang. Sebaliknya, ketika segala sesuatunya tidak berhasil, semua akan kembali pada tim. Honda akan bekerja keras untuk musim 2023. Karena semuanya tidak berjalan dengan baik di musim 2022. Aku tahu kami belum berada di jalur yang benar, tapi itu bukan alasan. Menjadi pemenang jujur adalah pertanyaan besar. Kamu mungkin merasa siap, tetapi
Faktanya ada beberapa lawan yang lebih siap darimu. Sekarang masih ada 3 balapan tersisa untuk terus berkembang. Kami harus bekerja keras dengan tim, mengembangkan motor yang tidak dalam performa puncaknya karena kami melihat pembalap Honda lumayan menderita. Jika kalian adalah seorang pembalap Honda, lalu kalian membalap dengan tim Repsol Honda, pasti tahu rekam jejak yang kalian miliki. Maka kamu harus berjuang untuk menjadi juara dunia, itu tujuannya. Jadi setiap tahun ketika kamu mulai musim, motivasi dan fokusnya adalah berjuang untuk kejuaraan dunia. Artinya, ketika memasuki tahun 2023, pada 1 Januari nanti tujuannya adalah satu, untuk berjuang meraih juara dunia, bukan yang lain. Gila, Cak. Dan Kang Mas, bahasanya Mark Marquez, Cak. Jadi memang luar biasa ya, kalau kita lihat suka atau tidak Marquez ini memang spesial. Ya, kita katakan spesial untuk era sekarang ini. Dia adalah pembalap yang bisa membuktikan, walaupun belum cross atau menyeberang ke pabrikan lain, tapi dia bisa membuktikan bahwa dengan motor yang memiliki limitasi, dia bisa merangsek ke depan. Saya bayangin aja, Cak, di MotoGP bisa keempat. Kemudian kemarin pada kondisi talent yang begitu, dia bisa kelima. Pada kondisi yang limitnya udah benar-benar on limit motornya, kita tahu ya bahwa lawan-lawannya ada Ducati, KTM, yang notabene ya kita katakan sangat bagus ya pada saat wet race, pada saat kondisi basah, tapi Marquez bisa merangsek ke depan. Menjadi salah satu fokus kita bahwa Marquez memang spesial, dan Marquez menegaskan dari point of view-nya, kenapa sampai Honda ini mandek, di luar pada dia cedera ya. Ternyata memang mobilitasnya, itu kata Marquez, dia curigai di sana, jadi bukan karena mungkin tidak inovatif atau abis dan sebagainya, tapi ya itu tadi, tidak ada sosok yang bisa memberikan direction yang tepat. Yang pertama, yang kedua adalah faktanya gara-gara COVID, dan memang kita tahu bahwa sebelumnya ya di Jepang itu memang sangat ketat, tidak boleh wira-wiri keluar masuk. Ketika MotoGP pun para kru Jepang di Honda ataupun di Yamaha dan Suzuki, mereka harus tinggal di Eropa dan spesialisasi banget. Jadi kalau mereka ingin sesuatu ya mereka harus melakukan meeting dari jauh, itu yang menjadi kendala. Konfirmasi dari Marquez demikian, opininya demikian, Cak. Nah, bener orangnya ya orang ngerti, Cak. Jenenge wae opini. Marquez punya opini dan kita juga melihat opini tersebut cukup masuk akal. Marquez sendiri menegaskan dari konfirmasi tadi, jadi dari pernyataannya bahwa dia sepertinya akan mendobrak. Dia memiliki ambisi yang cukup kuat tahun depan, dia bangkit bersama Honda. Jadi kita lihat apakah dia mampu menggempur dominasi Ducati dan juga bagaimana sifat terjang Yamaha nanti. Semuanya akan kita lihat tahun depan, karena musim ini dipastikan Marc Marquez hanya untuk persiapan secara fisik. Sementara untuk motornya, pengembangan akan terlihat di tahun depan. Jadi itu aja, Cak, sekilas informasi hari ini. Matur sekali lagi, kita sudahin dulu, Cak. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat lima waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekendos.